Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Dr. Wahudin M.Pd., dosen prodi geografi, dan yang terhormat hormati Kepala SD Muhammadiyah Cipete Bapak Rohman S.Pt., yang saya sayangi Saya asli Banyumas, sama-sama Banyumas.
Dan tahun lalu bersama Pak Beni, pembangun kami sebetulnya ada empat selain saya, RPBI, memang asli Raden, keturunan dari Jogja, tapi saya dan teman-teman memanggilnya orang mobil. Ternyata produk SDUK Medasi ini bagus, dicoba aja Pak untuk pakai baju-baju yang umum, bukan hanya seragam, baju muslim, begitu sebulan sebelum lebaran apa baju muslim rame, perubahan ini jamin akan kalah kalau memang tidak dan tidak mengganggu sekolah, jangan mengganggu guru, jangan mengganggu proses belajar mengajar, yang belajar belajar punya perusahaan menurut saya harus kita bermula dari kebutuhan internal sekolah, tapi ketika sudah mulai melampaui kebutuhan sendiri cukup, maka teruskanlah untuk kebutuhan luar. Boleh pakaian anak, boleh pakaian orang tua, boleh pakaian apapun. Ada simpan pinjam yang bunganya terlalu besar dan menggerakkan. Yaudah, banyak pinjam aja, kembalikan sesuai modal, boleh apa. Guru, kemudian semua warga sekolah bisa pinjam ke sini. Ajarkan anak dan orang tua siswa untuk menabung. Juga anak-anak biasanya menabung umur kawin dulu, kalau sekolah terlalu bang. Ya kenapa tidak kita buka bank sendiri untuk kebutuhan internal. Orang tua silakan menabung sejak awal masukkan anak menjadi anggota koperasi. Meskipun sudah lulus, mereka boleh tetap menjadi anggota. Yang saya sarankan memang badan usaha yang dimiliki adalah koperasi dan tidak terlalu mencolok. Pensiun, tapi kenapa aku? Posisi guru itu tidak pernah pensiun. Nah, namun demikian tetap saja karena guru itu hidup sekolah, ya kesejahteraan harus ditunjang. Ya. Ketika UPI masih menjadi guru, posisinya menjadi figur, tetapi untuk mendapatkan fasilitas menjadi figur, terutama meningkatkan status pendidikannya S2, S3 itu dia harus mengeluarkan proyek sendiri. Ini masalah. Nah, akhirnya tadi ada entrepreneur ya, itu salah satu solusi bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Baik, kalau guru kita tetapi bagaimana keyakinan kepada Allah? Jadi kan untuk menuntut ilmu Allah akan memberikan rezekinya dan ini tidak irasional. Tapi yakinkan bahwa itu terjadi. Kalau percaya. Ini kayak masih 46 itu ya kita lakukan di hampir sama gitu. Ya yang penting kalau pembangunan sekolah itu sendiri bagaimana? Dari pendidikan itu harus murah tapi jangan sampai murahan, ya harus murah tapi jangan sampai murahan pendidikan. Maaf di bawah. Dari SD ini bisa memberikan pencerahan bagi sekolah-sekolah maupun yang lain. Kemudian juga bukan hanya itu, tapi kualitas anak, kualitas ditunjukkan dengan prestasi-prestasi yang ada. Bagaimana mungkin CSR akan turun? Bagaimana mungkin bantuan-bantuan yang lain akan turun? Mana salah? Tetapi secara finansial tempat yang lain mengalir terus tingkat kesejahteraan itu. Karena apa? Bagaimanapun tetap tidak mungkin kualitas guru akan meningkat. Kita fokus saja mengelola yang ada di sekolah. Tapi kalau di sini tadi menyinggung tentang PPG, di sini diperbolehkan. Jadi di sini luas.
selama kita berkomitmen menjadi guru yayasan tetap dengan beberapa peraturan, hak kita itu akan diberikan. Itu di sini sudah diberikan, termasuk saya dan dua guru ini pun sudah 5 tahun itu akan ada PPP dalam Jumat. Itu jadi sudah diberikan apa ya, haknya kita. Terus untuk honor guru di sini pun sudah insya Allah ini tertinggi di Banyumas seperti itu. Kalau di sini, karena saya tanya beberapa yang lain masih nyebar-nyebar yang namanya manusianya itu ya. BUMS kan sebagai induknya harus. Nah ini induknya masih di sekolah. Nanti mungkin harus kita mulai bikin kan ada BUMS itu sendiri. Jadi ada profesional sendiri di situ ya, selain dari kepala sekolah. Artinya ada orang-orang yang harus kita rekrut jadi anggota BUMS. Tapi kalau trainernya itu di sekolah. Nah, mungkin ya, boleh PT, boleh saya. Tapi memang kalau tidak memulai untuk bersifat formal, maka seumur-umur akan tidak akan profesional. Supaya profesional harus berani melangkah, ambil bikin koperasi yang profesional, bikin PT yang profesional, yang berani bayar pajak, berani bayar ngurus, berani untuk ambil tender di Pemkab Banyumas, ambil tender di proyek nasional. Waktu kesempatan yang lain, karena guru itu juga banyak posisi guru, bukan di sekolah, masih jadi UKT, tapi di lingkungan. Saya selalu berpijak pada potensi lingkungan masyarakat di sana. Ilmu yang guru dapatkan, misalnya untuk budidaya, bla bla bla, tidak bukan guru. Kemampuan saya pribadi lah ya, saya pribadi itu saya kepengen sekali untuk apa sih bisa sekolah ini menjadi sekolah yang mandiri, sehingga intinya kalau saya itu bagaimana supaya guru-guru di sini itu sejahtera seperti itu. Karena untuk mencapai kesejahteraan itu betul kata bapak itu SD-nya itu harus mempunyai usaha yang memang betul-betul menjadikan pikirkan usaha ini guru 100% curahkan pemikirannya, tenaganya untuk mengajar sebaik mungkin, tidak usah memikirkan ini. Jadi saya memang mendorong kepala sekolah untuk mengembangkan badan usaha. Siapa yang mengelola terserah kepala sekolah, tapi intinya profesional. Soalnya di otak sampai dapatkan pusat pada CSR dan beasiswa itu alamnya seperti apa sebenarnya gambarannya, dan apa SD Munci ini normatif sebenarnya bisa melakukan atau kira-kira bagaimana ini, karena saya rasa selain mendukung program Federal ini, saya rasa peluang yang tiga ini juga tidak boleh melewatkan bagi kami. Di Cilodok, di Bapak SBN, tim Muhammadiyah Banyumas semakin maju dan lagi terima kasih dan mohon maaf semua kekurangan yang mendapat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.